Okay, aku nak buat video ringkas je pasal nak upgrade motherboard lama, iaitu menggunakan motherboard LG A775. Okay, first ni aku punya CPU lama Intel Pentium 5400 selaku, dan dia punya cooler lama. Okay, first aku rasa motherboard ni yang paling terbaik boleh upgrade adalah guna Intel Xeon E5450. Lepas tu ala-ala upgrade tu, upgrade lah dia punya sekali cooler, sebab Intel Pentium ni dia 3 GHz quad core. Okey, yang CPU ni boleh dapat sekarang dalam 100 lebih je, dan cooling ni kalau ikut harga dia aku rasa 140, tapi beli second hand 50 rasa boleh dapat dah. Aku boleh dapat 50 je. Dia punya cooler jenis ni master cooler. Okey, seterusnya nombor 2 dan paling penting adalah SSD. Aku upgrade SSD, kalau ikutkan sekarang yang 256 tu boleh dapat dalam 100 setengah je. Yang kalau nak lagi besar 512 tu 200 setengah boleh dapat dah. Sebab sebelum ni yang lama hard disk. Memang lama punya 150 GB je hard disk. Laptop pun sekarang 1 TB. Okay, seterusnya aku upgrade adalah dia punya GPU. Okay, GPU ni yang terbaik aku rasa boleh genggam dengan Xeon ni cuma GTX 750. Ada yang kata boleh sampai GTX 1050 tu, tapi aku check dia ada bottleneck 20%. Jadi aku rasa yang paling optimum pakai GTX 750 2GB punya. Dia ada yang Ti tapi aku tak jumpa Ti. Yang ni pun GPU dia boleh dapat RM200 je SUK MSI. Kalau korang betul RM200 ke bawah dia dapat dah. Okay, seterusnya aku upgrade dia punya wireless N ni, sebab aku letak PC ni kat office. Kalau kat rumah, kalau ada wifi tu masuk wayar wifi je lah. Yang ni pun sekarang yang 300 Mbps boleh dapat RM70 lah. Beli online kat Shopee ke ataupun seller murah. Okay, seterusnya adalah RAM. Kalau kan PC ni datang dengan 2GB RAM lah, tapi aku upgrade dia jadi 8 RAM tu 4 campur 4 jadi dual channel punya. Dual channel orang kata lagi bagus single channel. RAM ni pun aku dapat paling murah ni boleh dapat RM50 untuk 1GB RAM, 1GB RAM. Jadi aku beli 2 RM100 je. Tapi daripada overseas lah. Tapi yang penting dia berfungsi dengan sangat baik. Tapi kalau ikutkan, kalau korang ada 2GB asal, upgrade 4GB aku rasa dah okey dah. Sebab aku banyak main game, aku tengok RAM dia guna dalam 4 ataupun 5 je, tak sampai 6 pun. Tapi orang kata kalau buat 8 lagi tinggi lagi bagus, buat 8. Okay, tu je lah. Cost dia okey. CPU ni dalam 100 lebih. Dia punya cooler RM50 boleh dapat. GPU ni RM200 macam tu kalau korang betul boleh dapat. Yang wireless N ni ikutlah kalau korang ada wayar wifi tu tak payah pakai lah. Lepas tu yang paling penting ni SSD. Yang 256 pun 100.5 boleh dapat. Yang lagi besar 512 tu 200.5 je. Okay, itulah sebesar sedikit. Kalau nak tengok performance, mari kita try pasang. Kita on power dia. Okay, cooler berfungsi dengan baik. Tak tahu korang nampak ke tak berfungsi dengan baik. Alright, ni motherboard lama dengan SSD laju je. Sebelum ni kalau pakai hard disk aku rasa mau dekat 5 minit juga nak hidupkan PC ni. Tengok, oh pantas je, dah on dah. Okey, sekejap je. Okey, lepas upgrade ni game yang aku main ni lah, CS:GO boleh buat full HUD, Far Cry 3, The Forest, semua game ni aku boleh buat full HUD. PUBG Lite pun boleh buat full HUD. Kiranya memang mantap lah dengan harga yang dikeluarkan untuk upgrade PC lama tu. LG A750 balik lah kuasa. Okay, tu je lah video aku nak share sikit kalau nak upgrade motherboard lama LG A7550.